Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua sehat selalu ya guys. Dan terima kasih yang udah klik video aku kali ini. Kemarin kan aku udah budgeting bulan Maret, dan kali ini aku lagi mau nerusin budgeting bulan Maret, dimana aku kemarin belum ngasih tahu untuk recording masukin ke sinking fund aku. Karena dimana kemarin video aku udah terlalu panjang, jadi aku masuk ke video kedua. Jadi aku bisa masukin sinking fund-nya. Kita masuk ke sinking fund kurban. Di sini ada 100.000. Tabungan kurban ada 100.000, di mana di sini tuh aku belum ada sinking fund kurban. Jadi aku bakalan masukin uang kurban sebesar 100.000. 100.000 ini kurban 100.000. Jadi saldonya 100.000. Alhamdulillah, kita masuk ke sinking fund-nya. Nah, di sini aku berhasil masukin 100.000. Alhamdulillah. Kurban, terus habis itu lanjut ke TV 125. Aku ada uang 150.000. Aku ambil 20.000 dan 5.000. 5.000, 25, 125. Pas ya, 125 untuk tabungan beli televisi. Televisi ini kan aku sinking fund aku masih belum ya guys, belum ada isinya sama sekali. Jadi harus diisi. Nah, ini aku mau pakai warna hijau aja deh. Nah, 125 di bulan Maret, alhamdulillah, itu membeli televisi 125. Ini tabungan kurban, tabungan Idul Fitri, dan beli TV 125. Lanjut ke sinking fund berikutnya, yaitu ada lemari ibu. Lemari ibu ini masih di binder kecil, jadi akan aku ambil binder kecil. Belum sempat aku masukin ke binder besar, jadi aku buka dulu. Nah, ini sini ada lemari ortu aku, saldonya 365, bakalan ditambah lagi 35.000. Totalnya 400.000 pas ya guys. Pas. Jadi aku bakalan ambil 20, 10 dan 5.000. 5.000, 15, 20, 35. Oke, kita hitung. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 200, 300, 400 pas. Alhamdulillah 400 pas. Ada dana 400.000 rupiah untuk 5.000. Jadi alhamdulillah kurang 1.200.000 lagi. Tidak apa, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Oke, kita contohin dulu untuk sinking fund di lemari ibu ini. Aku tulis jumlah locknya ada 400.000 untuk kesini di 35. Aku berhasil ngasih 35.000. Lanjut ke kesehatan, di sini 20.000. Kesehatan 20.000. Oke, kita buka dulu kesehatan. Nah, di sini masukin 20.000. Jadi halnya ditambah 20.000, jadi ada 170.000. Semoga tidak sakit. Jadi ada 170.000. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 60, 70, dan 170. Terus lanjut ke challenge 100 amplop 20.000, dia lumayan banyak. Dan
20. Untuk budget 20 yaitu aku ada 1 sama 19. Berhubung aku cuman ada uang 20-an dan 10 ribuan, jadi bakalan aku masukin ke 19.000. Tapi aku masukin 20 ya guys. Tidak apa-apa, dilebihin. Alhamdulillah. Jadi ini yang udah keisi. Ini yang belum, banyak banget yang belum. Gak apa-apa, namanya juga berjuang untuk challenge yang ini. 19.000, jadi aku masukin 20. Oke. 19.000. Dan ini adalah uang-uang yang udah terisi ya guys. Lumayan, alhamdulillah. Lumayan banyak sudahan. Ini. Oke, kita masukin lagi. Yaitu adalah ada tabungan Pulkam 20.000. Di mana tabungan Pulkam ini ada di binder kecil, jadi aku bakalan ambil ini. Tabungan Pulkam sinking fund, service, holiday, skincare aku masih belum ada di sini. Aku tambahin sebesar 20.000. 20.000. Ini ya guys, 20.000. Jadi ada 50.000 rupiah untuk tabungan pulang kampung. Pulang kampung tuh dekat kok guys, Surabaya ke Kediri. Jadi dikit. Oke. 50.000. Alhamdulillah. Terus habis itu ada challenge 10.000 dan aku masukinnya 20.000. Jadi challenge-nya ada di sini. Nah, ini challenge 20.000. Kita warnain dulu. Kita berhasil ngasih 10-20.000 ya guys. Kita kasih warna ini. Jadi kita udah selesaiin 2 kali dan ketambahan 20, jadi 50 ketambahan 20 jadi 50, 60, 70. 70.000 untuk challenge 10.000. Oke, gitu aja ya guys untuk masukin sinking fund aku di di bulan Maret ini. Jadi sekian dari aku. Mohon maaf kalau ada salah kata atau apapun itu. Terima kasih yang udah klik video aku dan udah nonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.